Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, katanya kalau hujan itu kita boleh tidak sholat jamaah di masjid. Kan ada payung, Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan tidak boleh, boleh. Cuman yang menjadi masalah itu adalah sholat jamaah itu ada beberapa kejadian yang menyebabkan bolehnya tidak sholat berjamaah. Di antaranya karena ada hujan. Hujan itu walaupun ada payung membolehkan kita untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau mau berangkat pakai payung ya itu baik dan mendapatkan pahala 27 derajat. Jadi tetap boleh ke masjid pakai payung. Hanya bedanya itu tidak menjadikan wajib. Wallahu ta'ala a'lam.